Pasiennya sudah 83 orang. Artinya orang yang positif tapi isolasi di rumah. Nah, kebanyakan masyarakat itu enggak ada obat. Nah, kita suruh berikan obat. Jadi kami sudah melakukan ini sudah ya di rumah Jakarta hari. Sudah 12 hari. Bahkan sudah ada 40-an orang ya sembuh ya. 20 sudah negatif, 20 sudah membaik. Ada satu keluarga sampai 8 orang sudah sembuh semua. Nah, karena kan Pemda kan terbatas nih untuk melusuri satu-satu termasuk puskesmas. Nah, adik-adik dari komunitas rumah Jakat ini yang dari pasien siapa aja ya, tidak apa, jangan dipikir oh ini cuma yang agama ini, oh ini cuma ini, enggak, semuanya siapa aja. Ya. Siapa aja yang positif dan perlu itu ya udah kita mereka berikan. Nah, kami dari sana aja saya hanya support aja. Saya dari kuartalnya baca-baca.